Ah, Lur, jadi gitu Lur, ada kejadian udah lama sih ya, kalau gue bilang udah beberapa bulan yang lalu. Tuh, gue ngeliat kayak Vespa warna biru, hancur pokoknya. Terus jatuh sama tangan yang mekanik bengkel, mantap. Nah, dibenerin lah akhirnya. Mau tahu seperti apa? Yuk, cek, kita lihat. Oke, okay? Thank you. Mulusan nih Vespanya sebelumnya nih biru. Widih, ganteng banget ya kan. Nah, hancur toh. Aduh. Tuh, untung enggak begitu parah nih kan orangnya nih. Hati-hati lain kali. Buh, scene-nya nih. Wah, enyok semuanya. Ya, hati-hati deh. Sabar ya. Unggasan pol, angkat. Bakur lah, kok bingung gue. Nabrak. Bisa lagi. Boxing. Ini parah ini parah ini. Ini guys, di sini ternyata biangnya pun hancur. Ini kita dapat lagi semaksimal mungkin. Wis, ngeri. Piwa, kasih wa. Kita kaskan ini guys. Main sulap cilingnya. Panjangan. Thank you.
setelah ditarik ke sana ke sini, dikentang-kentang ya kan, dilempeng-lempengin lagi. Mau tahu nanti jalannya seperti apa? Nah, buat kalian semua jangan lupa nih Instagramnya aku tulis nih ya. Jika mau benar-benar Vespa atau gimana pun bisa langsung ke sini ini ya. Catat DM aja buat kalian semuanya. Thank you. Dari Bandung nih, oke, kita test drive. Jos, Vespa Gepeng menjadi turis kembali, guys. Gas. Gas. Ini jalannya pas jelek, oke. Ini Vespa Gepeng Mas Adrian kembali ke jalan yang benar. Gak meleot-meleot, gak gepeng lagi. Aman, jos. Oke, lanjut besok pengecetan dan perbaikan mesin. Untuk bodi sudah kita normalkan kembali. Oke, jos. Gas terus.